was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Perancangan Datuk Ramli MS menyambut ulang tahun kelahiran istrinya di Singapura terbantut apabila pengarah muzik terkenal itu terpaksa dikejarkan ke hospital sejurus sampai di negara berkenaan pada 2 Januari lalu. Istrinya juga penyanyi Datin Alia memberitahu Ramli dikejarkan ke hospital Tan Kok Seng di Singapura selepas diserang penyakit vertigo. Cerita Alia, Ramli atau lebih mesra dengan sapaan Tok Ram mengalami pusing kepala semasa mengangkat beg ke dalam teksi. Tok Ram rancang nak balik Singapura 2 hari bulan malam sebab nak sambut ulang tahun kelahiran saya di sana. Kita merancang tapi Allah menentukan. Tok Ram kena vertigo semasa nak cari teksi, masa nak angkat beg. Tok Ram beritahu kepalanya berpusing sebelum dia tunggu di dalam kereta sementara saya masukkan semua barang dalam teksi, katanya lagi. Alia berkongsi perkara itu menerusi Instagram miliknya pada Sabtu yang turut memaparkan keadaan Tok Ram semasa dihantar ke unit kecemasan hospital tersebut. Menerusi hantaran sama, Alia turut berkongsi gelagat Tok Ram yang tidur restoran milik adiknya kerana mengantuk selepas menelan ubat. Alia memberitahu suaminya sendiri meminta dihantar ke hospital dengan segera kerana tidak sanggup menanggung kesakitan. Kata Alia, Tok Ram telah kerap mengalami vertigo sejak kebelakangan ini, malah sudah melakukan pemeriksaan rapi. Alia juga turut menzahirkan rasa terharu dan berterima kasih kepada seorang wanita dikenali sebagai Noma yang membantu mereka sehingga selesai urusan di hospital. Selepas tiba di Woodland, Tok Ram kata tolong hantar ke hospital. Alhamdulillah hadirkan orang baik bantu kami masa ini. Kata Noma, terus masuk hospital ke bahagian kecemasan. Saya tunggu Tok Ram dari pukul 3 pagi sampai pukul 6 pagi dan ditemani Kak Noma, ceritanya. Dalam perkembangan lain, Alia memohon maaf kerana tidak dapat membalas mesej ucapan ulang tahun yang jatuh pada 3 Januari lalu kerana sibuk menguruskan suami. Itu sejenis info hari ini. Sekian dan terima kasih.